Wah, Mustang. Wih, Mustang cuy. Baru ini. Ya itu sebuah. Wow, mantap. Bukan kaleng-kaleng ini. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free, alias enggak bayar. Enggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoreak TV. Ya, kita semua tahu ya kalau Sahmi Sazli itu YouTuber yang bisa dibilang sekarang itu nomor 1 ya di Malaysia ya, karena setiap dia upload video pasti trending terus ya, masuk trending terus ya. Kadang-kadang 1 hari 1 juta, paling lama 3 hari itu bisa 1 juta viewers ya. Karena Sahmi Sazli ini banyak banget fansnya dan banyak banget yang suka dengan video-videonya ya. Jadi ya bisa dibilang sekarang dia nomor 1 ya di Malaysia ya. Nah, maka dari itu penghasilannya di YouTube itu luar biasa banyak cuy. Gaji per bulannya di YouTube itu, wah itu luar biasa banget ya. Tinggi banget lah. Wajar lah kalau dia bisa membeli kereta-kereta mewah ya, motor-motor atau apapun itulah, karena gajinya juga banyak cuy. Siap. Nah, ini ada video ya. Sudah banyak yang suggest video ini untuk aku reaction. Jadi ini adalah video koleksi kereta mewah Sahmi Sazli cuy. Setahu aku, koleksinya ini sering ada di dalam video-video YouTube-nya ya. Kayak Veltire itu biasanya dia pakai ya. Ford ya, Ford Ranger ya. Dan yang lain-lainnya itu aku agak lupa apa aja keretanya. Tapi ini dibahas di dalam video ini. Dikasih tahu kereta apa aja yang Sahmi Sazli punya ya. Jadi mari kita lihat aja ya, kereta apa aja yang dipunyai oleh Sahmi Sazli ini. Waduh, yuk kita lihat. Sahmi Sazli, wih, satu nama yang tidak asing lagi dalam industri seni. Yeah, seorang betul. Yang 24 jam menayang-nayang keretanya. Oh. Bila sebut pasal Sahmi Sazli, mesti kita akan teringat hasil video pendek baru yang hasilkannya. Okay. Terutama sekali drama spontan. Ya, yeah, drama menurut spontan. Menurut maklumat yang gosip bawang terima, pendapatan tahunan Sahmi Sazli adalah mencecap sehingga 1.6 juta ringgit. Oh. Banyak tu. Jadi tidak hairan lah. Sudah berjuta-juta cuy. Si kereta mewah. Ya betul. Kalau kita tengok kalau si kereta mewah Sahmi Sazli, Toyota Wildfire. Nah ini sering dipakainya cuy. Wildfire-nya ini memandu sebuah Toyota Wildfire sekitar awal tahun 2019. Atau sebuah Toyota Wildfire adalah dianggarkan lebih dari 200 ribu ringgit. Hai. Saya ada something nak bagi. Nak bagi you. I know, please. Drama spontan cuy. Oke, Sahmi Sazli ini aku sudah kenal semenjak dia waktu video Mael Tote ya. Mael Tote itu aku sudah pernah reaction. Aku sudah reaction dari awal kalau nggak salah. Dari awal Mael Tote itu aku reaction, terus sampai sekarang drama spontan juga aku reaction ya. Jadi pas di Mael Tote itu karirnya sudah mulai menanjak cuy. Kalau nggak salah 2019 ya, awal tahun 2019 Mael Tote itu ya. Semenjak Mael Tote itu booming, terus dia mengeluarkan drama spontan, wah di situ YouTube-nya mulai naik terus ya, naik terus sampai sekarang cuy. Sampai banyak keretanya itu, salah satunya kereta Veltire itu ya. Itu baru itu cuy. Waktu di Mael Tote kalau nggak salah dia belum pakai Veltire itu ya. Kita lanjut. Nah ini Ford Ranger. Ini juga sering di dalam harga Ford videonya. Ranger dianggarkan lebih daripada 80,000 ringgit. Dalam drama pendek yang dihasilkan oleh Sahmi, banyak digunakan kereta Ford Ranger ini. Okey, assalamualaikum. Bila ucapkan terima kasih dan sebab sudi subscribe dan support sampai 1 juta subscriber di YouTube dan 1 juta sekarang ya di Instagram. Jadi siapa yang 1 juta ni nak buat giveaway, bagi hadiah. Hadiah kepada 5 orang yang bertuah. Kayu. Oh, waktu bila dulu? Oh. Kayu. Kayu juga apa benar? Nomor Mesta. Oh ini. Roni dan Romo kalau enggak salah. Eh belum ya. Kalau Roni dan Romo itu Iyo belum main ya. Wih, Ford Ranger cuy. Mahal juga nih cuy Ford Ranger ini cuy. Honda Jazz. Honda Jazz. Nah, ini Honda Jazz. Ini juga sering dipakai nih. Sedang bercinta sering ada di video.
dipakai istrinya. Banyak digunakan dalam video-video drama pendeknya. Harga sebuah Honda Jazz dianggarkan lebih daripada RM50,000. Tanor kakak ni kau sering dipakai istrinya ini. Bu awak tahu kau nak botis dan gemuk lah warna. Tanya lambat lagi ni kau itu tu. Tak gemuk tu. Hidup ni. Iya, ini sering banget ya. Masuk dalam videonya ya, jazznya ini. Apa? Dia hutang ada. Itu mana hutang? Oh, ini nagih hutang ini. Asyik nagih hutang. Minggu je lagi. Minggu je lagi. Minggu je lagi. Minggu je lagi. Itu mana hutang? Jangan ni nak ajak. Ah, tak ada je. Ah. Ah, tak ada. Ah, tak ada. Itu disuruh pegang anaknya Zazung. Kini Honda Jazz tersebut telah berubah warna. Kalau tengok sendiri, cantik kan? Warna hitam dia, warna dop ya. Dop hitam. Toyota Yaris. Nah, Toyota Yaris ini belum. Oh, ini jarang ini masuk dalam video. Bawa kereta ini. Tapi istrinya ada membuat posting di Instagram bersama kereta tersebut. Iya, jarang ini cuy. Dalam videonya juga ini. Ada terselit kereta tersebut di tempat parking kereta. Tidak dapat kepastian sama ada ini kereta milik Shani ataupun bukan. Poro 2 nah Alza. Ini juga jarang saya aku baru tahu juga ini. Poro 2 Alza sekitar tahun 2018 untuk urusan pembaharan. Nah ini mobil pertamanya mungkin ya. Nah ini sebelum Mael Tote nih cuy. Iya ini sebelum video Mael Tote nih. Ini masih video-video biasa dia. Iya. Tuh kan sama Wani. Apa desa kan? Payah Joko. Wani yang awal-awal tuh sama siapa? Teacher itu ya. Siapa nama teacher itu ya? Aku Joko Tino dengan Liverpool. Tapi Liverpool dengan Azani ya Joko. Harga sebuah Prado Azhar diandalkan sekitar RM40,000. Ford Mustang. Wih, Mustang cuy. Ini Syahmi dilihat memandu sebuah kereta sport car menjadi kegilaan ramai. Yaitu sebuah Ford Mustang berwarna biru. Widih. Wow, mantap. Bukan kaleng-kaleng ini. Harga sebuah Ford Mustang dianggarkan lebih daripada 250. Widih, baru nih cuy ya. Dia beli Mustang ini cuy. Waduh, asik. Gaya dia masuk Mustang cuy. Oh iya, baru dia ini beli Mustang ini. Ini kan? Oh ini deh siapa nih? Tutup! Wedi. Wow. Macam. Iya, yeah, bukan kaleng-kaleng ini cuy. Bila lah nak boleh naik sekali ni. Ui, ganas. Suaranya cuy. Gila. Baru ini ya, 2020 ini Mustangnya dia nih. Belinya ya. Yamaha NVX. Apa ini NVX? Selain dari mempunyai pelbagai jenis kereta, Shahmi juga mempunyai sebuah motosikal yaitu jenis Yamaha NVX. Untuk kegunaan hariannya. Harga ini sebuah juga baru tahu NVX dianggarkan lebih daripada $12,000. Baru tahu gitu motornya cuy. NVX. Habis? Oke, habis cuy. Mustang itu baru ya, Mustang itu ya. Aku baru tahu cuy, Mustang itu dia baru beli itu. Kayaknya baru beli tahun 2020 ini ya, Mustang biru tuh. Wih, mantap ya. Itu pencapaian terbesarnya itu cuy. Pencapaian terbesar Sami Sazli itu untuk menghargai hasil kerja kerasnya sebagai penghargaan untuk dirinya sendiri ya. Wah, mantap. Sami Sazli dengan Mustang terbarunya. Gila, banyak banget mobilnya ya. Ada berapa tadi ya? Velfire, Mustang, Alza, terus Yaris, Jazz, Ranger ya. Ada 6 ya mobilnya. Gila. Satu motor tadi. Wih, mantap. Luar biasa Sami Sazli. Semoga terus sukses ya. Waduh,
kapan aku bisa seperti Sami Sazli ya. Sekarang 2 juta cuy, 2 juta lebih subscribersnya di YouTube. Gila, bentar lagi ini bisa sampai 3 juta, 4 juta ini ya cuy ya. Wah, mantap, luar biasa Sami Sazli. Teruskan berkarya ya, teruskan membuat video-video yang mantap, yang lucu-lucu ya, agar aku bisa reaction juga cuy. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!